Oke, selamat malam. Kita jumpa lagi. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara menambahkan kick drum pada menu pembuatan style creator selain di channel rhythm 1 sama rhythm 2. Untuk mempersingkatnya langsung saja, tahap awalnya kita harus menghidupkan voice number. Yang dimaksud voice number itu di sini adalah masuk dulu ke voice-nya. Yang dimaksud dengan voice number itu adalah ini. 000, 112 dan 012. Untuk menghidupkannya kita masuk di menu function utility. Terus masuk ke geser config 2. Di sini ada display voice number. Kita onkan saja. Di sini saya sudah on. Yang masih off di onkan saja. Terus exit. Langsung kita masuk ke menu pembuatan style. Oke. Di sini kick drumnya ada di channel rhythm 1 sama rhythm 2. Terus kita akan masukkannya di channel-channel ini. Umumnya saya sering memakai di channel parse 2 di sini ya. Terus untuk mengisi voice kick drumnya di sini kita masuk menu edit. Ya, ini dia. Terus kita setting di sini bank MSB-nya. Kita isi 127. Terus di sini biar aja 1. Oke, kita cek. Nah, udah ganti. Cek soundnya. Ya, udah bunyi. Jenis juga udah ganti. Ya, untuk mengganti voice kick drum ini untuk sesuai selera, tinggal kita pilih aja di menu voice-nya. Terus kita tentukan menurut voice number-nya. Di sini kan ada 127000001. Kita otak-atik aja tadi di pas number ini, kita otak-atik di sini aja. Bank MSB sama bank LSB-nya. Untuk mengganti-ganti voice kick drum. Iya, di sini. Bank MSB sama bank LSB cuma di sininya. Kita otak-atik aja di sini untuk mengganti voice kick drum sesuai selera. Oke, mungkin segitu aja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk kekurangannya tolong mohon dimaafkan saja karena saya juga pemula. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.